Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi seperti biasa di prediksi channel saya, prediksi sepak bola ya. Setelah saya memprediksi pertandingan antara Leverkusen dan AS Roma ada di semifinal pertama ya. Semifinal yang keduanya adalah mempertemukan antara salah satu wakil Italia juga, tapi ini ketemu wakil daripada Spanyol ya. Jadi antara Sevilla lawan Juventus, makin seru kalau terjadi all final Italian ya. Jadi final dari sesama klub Italia itu seru, bagus, seru sekali. Tapi ini sekarang tantangan besar buat Juventus, karena di pertandingan pertama, di leg pertama, Juventus tidak berhasil menang ya, berhasil ditahan imbang oleh Sevilla dengan skor 1-1. Jadi sementara agregatnya 1-1. Ini membuat pertandingan di leg kedua ini makin seru. Tapi ini Juventus PR-nya cukup besar, karena ini akan bertandang ke Sevilla ya, yang cukup menakutkan Sevilla ketika bermain di kandang, karena mereka langganan daripada langganan daripada Europa League ya. Mereka selalu tampil bagus dari tahun ke tahun di Europa League, itu minimal semifinal atau juara ataupun bahkan sampai ke final. Itu sering sekali mereka melangkah terus ke sampai ke final gitu. Tapi mungkin levelnya berbeda, levelnya bukan di Liga Champion, tapi ini levelnya level Sevilla, level Europa League ya. Bagaimanakah kemungkinan yang akan terjadi nanti ya, karena ini di kandang Sevilla. Tentu saja setelah keberhasilan kemarin Sevilla menahan imbang 1-1 Juventus di kandang Juventus, sekarang Sevilla bermain di kandang. Tentu saja di bursa handicap pun Sevilla diunggulkan dengan memberikan pur setengah bola kepada Juventus. Tapi Juventus juga mungkin ini bukan, walaupun di pur gini bukan berarti ini, karena mereka tetap ya sangat menakutkan, memiliki penyerang-penyerang sayap, ada Plahovic, ada Di Maria dan lain-lainnya. Itu mungkin tengahnya juga ada Locatelli, ada Pogba juga, itu masih tetap menakutkan dan masih menargetkan untuk menjuarai Europa League kali ini ya. Mari kita segera prediksi lewat pendulum analis seperti biasa ya. Sevilla lawan Juventus, di mana Sevilla di bursa handicap diunggulkan dengan memberikan pur setengah bola kepada Juventus. Sevilla lawan Juventus bakal menang Sevilla. Tidak akan masuk ya. Sevilla lawan Juventus bakal imbang atau draw. Oke, bosku, maju mundur. Sevilla lawan Juventus bakal menang Juventus. Tidak akan ya. Jadi prediksi saya ini, pendulum ini memprediksikan kalau pertandingan ini akan berakhir dengan skor imbang. Sevilla di waktu normal maksudnya. Sevilla lawan Juventus bakal imbang 0-0. Oke, maju mundur ya. Sevilla lawan Juventus bakal imbang 1-1. Oh, tidak akan ya. Oke, saya memprediksikan pertandingan ini bakal berakhir dengan skor imbang, kacamata 0-0 ya. Jadi mungkin saya di sini pegang bawah kembali, pegang Juventus ya, dengan menahan setengah bola. Jadi seperti halnya di pertandingan pertama di leg ke satunya, yaitu Juventus lawan Sevilla berakhir dengan skor 1-1, dan kemungkinan di kandang Sevilla juga saya prediksikan ini bakal berakhir dengan skor 0-0. Jadi saya di sini pegang bawah, pegang Juventus dengan menahan setengah bola. Terus ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.